Kejaksaan Agung menetapkan pengacara Gregorius Ronald Tanur, Lisa Rahmat, sebagai tersangka pemberi suap kepada ketiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai menangkap Lisa di wilayah Jakarta pada Rabu siang. Adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tanur tersebut diduga ED, MM, maaf, ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LR.